78, 48, 60. Udah tuh berhenti ya. Tet ya. 300. Yang gue bingung kan punya gua ngacor ya. Lu enggak ada pengadat ininya. Jangan ngomong kok, jangan ngomong dulu bentar. Isinya itu lu punya saldo. Buat apa ya, GoPay? Saldo berapa? GoPay-nya. Banyak. Hey, berapa? Kalau marbel lu gede. Entar dulu. Entar dulu gua belum beres. Udah gitu kan sakit hati tuh. Astaga, gua ngelamun aja begini. Apa ya kata gua? Kenapa nasib begini ya? Kan akun gua gacor kata gua ya. Kok enggak kalau dulu gitu? Kagak lama berangkat tuh Yuri nih. Iya. Eng berangkat. Lo masuk noh. Gede banget. Pasti gua aja. Minus saya dapat apa kasih? Main jeruk lumayan. Oh, gua jeruk main. Kayak malam tuh. Gua akun Jakarta dia. Malam ya? Akun Jakarta. Minus saja dapat apa kasih ya? Kopal. Si Yudi berangkat udah kan? Tet lagi, bunyi lagi dia. Jangan kemana kak? Bekasi. Besok dulu. Wah, sampai jam 12 sampai nyerah gua. Kata gua tungguin. Mana hujan. Pulang gua begini aja. Salah gua. Jadi sakit hati dia. Salah lu udah jajan. Sekarang lu jajan dulu, jajan. Udah bunyi jauh. Nyontek ya Mas, yang enak. Ih. Demi dijamin kosong. Busi ini yang berdua sampai bengong. Busi Kang udah 15 order. Itu yang malam ada di atas kepala katanya mau jemput di dalam gitu. Tapi banyak apa? Bongkaran pemain. Oh, iya bongkaran nih bongkaran. Yang tol. Woi. Kayak yang tuh dapat. Wah, ratingnya baru satu lagi. Enggak. Woi. Poin jatuh. Lukar El. Mau. Nih. Airnya gimana? Kak. Gimana nya? Aduh. Aduh. Lagi ya. Masih rame sini tuh. Di penjaringan. Apa Indomie ya? Wah dibaca doang. Top mie boleh dong. Saya baru ambil bareng mas. Makan nasi gue pagi. Oke. Mau makan nasi serius? Siap. Tapi gorengan tidak banyak tadi. Terima kasih juga. Barusan pasar minggu. Wih pasar minggu. 127 murah. Lumayan, iya, gopay berarti. Gopay. Jadi saya dapat juga tuh yang ke... Emang arah sono pego semua. Jati Padang. Pego cepet 30 ya kan. Ini mana, Dra? Ini Halim. Halim. Bandar, Halim 300 dong. Malah bandara lagi nih. Bandara Halim. Bandara Halim lu udah telepon orangnya. Lagi bagasi nih. Bagasi bagi bongkaran nih, bongkaran tuh buat ada bunyi nih. Bunyi semua. Bongkaran nih. Sampah semua bunyi. Saya baru ambil barang, Mas. Yang gede ini nih orang buang air ini. Sering enggak itu arbut. Nih yang gacor ini nih. Nah. Yang gacor. Gacor arah Tangerang. Contoh kibat ini. Gacor arah Tangerang. 48 naik sedikit 47. Oke, ini sekarang sudah jam 21.59. Di tanggal tadi kan gua belum nge-vlog tadi. 13 Januari hari Kamis. Ya mungkin ini masih kurang perfect nih karena ini apa namanya kurang perfect, ada sedikit 2 jam nganggur lah. 2 jam nganggur. Enggak masalah lah. Lumayan tadi bisa 800-900 nih. 2 jam nganggur, jam sibuknya cuma dapat 1 macet, gua males banget langsung nunggu enggak macet. Ya udahlah, mang rezeki ya hari ini. Hari ini tuh. Bonus 5.000 penjemputan jauh ini. Ya udah kita bersyukur dengan penghasilan hari ini. Apa namanya ya? Di sini tadi gue mau cerita tentang ini
kenapa GPS itu ketinggalan? Misalnya, misalnya nih, tadi habis dari Halim. Misalnya kita di sini nih, ya kan? Di sini, misalnya, terus kita on. Ini kita on nih, tet, ya kan? Ini udah on, terus dikeluarin tuh, begini, ya kan? Itu sambil jalan lah tuh. Misalnya jalannya ke sambil jalan arah base camp atau mana sambil jalan tet, misalnya arah ke bandara sambil jalan ya bunyi-bunyi tet, sampai bandara bunyi orderannya di sini sampai bandara orderannya di sini aja. Itu karena satu, ini gua matiin dulu lah, termasuk mulu ribet kayak gacor aja. Itu karena pengaturan mana sih? Handphone gua aja nggak tahu, cok. Di sini nih, karena baterai. Nih, ini berfungsi nih. Kalau baterai ini apa namanya? Hemat baterai, itu bakal GPS-nya ketinggalan. Ini handphone gua Xiaomi lah, semua Xiaomi mungkin kayak gini. Di sini nih, penghemat baterai. Kalau penghemat baterainya lu hemat baterai nih, ya kan? Misalnya lu hemat baterai. Atau ini gua tidak ada pembatasan, jadi aplikasi gua untuk GoPartner itu agak sedikit tidak ada pembatasan. Maksudnya tidak ada pembatasan, itu leluasa. Kalau hemat baterai, lu kalau lagi on, misalnya lu on, lu sambil jalan, lu bakal lagi biasa ketinggalan orderannya ada di sini aja. Setidaknya lu jangan sampai hemat baterai. Kenapa orang sering GPS-nya ketinggalan ya begitu. Jadi lu sambil jalan, orderannya ada di sini saat lu on. Kalau on nih, terus lu sering buka WhatsApp, buka YouTube dan sebagainya sambil jalan, orderannya ada di mana? Pasti ada di sini. Di sini, orderannya ada di sini, enggak jauh. Orderannya ada di sini aja, enggak jauh. Karena lu kalau hemat baterai itu aplikasi kan masuk kan baru kebilangin lah. Ya, gua bilangin. Tuh. Matiin dulu lah. Tadi dulu gua lagi mau ngomong. Yeah. Jadi kalau misalnya aplikasi, kalau sebisa mungkin aplikasi tidak ada pembatasan, jangan hemat baterai. Kadang-kadang kan kalau misalnya baterai lu udah 20% atau 10%, tuh hemat baterainya jangan dipencet, jangan otomatis hemat baterai. Nanti orderan lu bakal ngaco, nanti pasti yang ngaco. Jadi kalau misalnya nggak hemat baterai, misalnya semuanya udah bener belum bekerja, apa gue jelasinnya gimana ya? Pokoknya intinya, kalau hemat baterai itu semua aplikasi yang berjalan itu tidak leluasa untuk bekerja. Aplikasinya tidak leluasa, dibatesin lu di biar baterainya hemat. Makanya jangan sampai hemat baterai. Kalau hemat baterai itu orderan bakal ketinggalan lah. Anyet, harusnya bunyi ntar tiba-tiba udah waktunya itu bunyi, lu ada di mana gitu. Jangan sampai hemat baterai. Kalau bisa tidak ada pembatasan. Jadi lu mau buka apa sambil jalan, lu tanpa lu buka aplikasi GoCar bakal masuk orderannya bakal masuk gitu ya. Begitulah pokok intinya, hemat baterai itu berpengaruh dengan GPS karena aplikasinya GoPartner ini kan nyari duit, ya kan? Harus leluasa, jangan sampai dibatas-batasi, jangan sampai pergerakan dia dibatasi, makanya ntar maka orderannya ngaco atau gimana gitu. Kalau bisa jangan hemat baterai, kalau bisa hemat baterainya tidak ada pembatasan, biar
dia leluasa, kita sambil buka apa pasti bakal masuk orderannya. Kalau sambil jalan tuh orderannya nggak bakal ketinggalan di belakang. Misalnya lu dari Bekasi, misalnya lu di Bekasi nih, lu di Bekasi ya kan, nggak bunyi-bunyi jalan ke Casablanca, orderannya tiba-tiba masuk orderan di Bekasi, begitu. Jangan sampai mat baterai lah. Mungkin coba dicek kalau GPS-GPS ketinggalan, itu sering begitu. Ya mungkin videonya sampai sini aja ya. Gue ngomong apa sih lah. Ya begitulah. Semoga besok hari besok lebih baik lagi pendapatannya ya. Aduh, baru 700 bos. Pusing lah aing. Ini 197. Tariklah. Ya semoga videonya bermanfaat. Semoga pada gacor terus sampai nggak ada batasnya. Pengalaman emang lebih berarti gitu. Lu harus tahu pergerakan-pergerakan apa yang harus dilakukan gitu. Ngomong apa sih? Ya pokoknya begitulah. Mungkin gua udah lelah banget ya kan. Ini juga gua banyakan kebuang waktunya, jadi dapat 6 order doang ya kan segini. Ya udahlah. Kita syukuri aja. Bismillah, semoga hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok akan lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton Indah Papski. Oh yeah.